semua. Hari ni Teguh Buta nak unboxing barang yang Teguh Buta order dekat SG Shop. SG Shop. www.sgshop.com.my je ya. Teguh Buta dah order, dah beli barang ni sebulan yang lalu. Teguh Buta tunggu lama tau barang ni. Sebab Teguh Buta pun menggunakan by sea, menggunakan melalui kapal, penghantaran melalui kapal. So agak lambat sikit nak nunggu. So kalau siapa-siapa nak order tu, baiklah ambil ekonomi A ke. Semua kena bayar lebih sikit lah untuk shipping kan. Okay, Teguh Buta dah buka sikit dah dalam ni. Nak tengok apa isi dalam dia. Okay, dah nampak dah kan. Actually Teguh Buta shopping ni sebab kita ada menang giveaway hari tu. SG Shop punya giveaway. So Teguh Buta beli barang mainan untuk anak-anak lah. Memang semua barang-barang mainan anak lah, memang barang baby lah semua. Sebab Teguh Buta pun nak beli apa untuk Teguh Buta. Teguh Buta beli untuk baby je lah. Oh, ni dia ball comel-comel kecil-kecil ni. Ha, khas untuk baby. Dan Teguh Buta rasa sangat-sangat suka sangat sebab barang dia murah. Cuma kos shipping tu tengok pada ni lah, berat barang tu kan. Ni bola dia macam lembut sikit lah. Bola dia lembut lah. Okay, Teguh Buta nak gunakan ni masa nak mandikan Haras. Mandikan baby sebab dia sekarang ni aktif, masuk dalam tap mandi pun dia akan bangun berdiri, bertenggung semua, bahaya kan. So kalau ada ni mesti dia nak duduk je mandi, senang sikit mandikan dia. Okay, yang ini nama dia ball apa tah, nanti Teguh Buta akan share kat dalam blog ya. Lagi ni apa ni? Ui, besar. Okay, ini sopuk. Teguh Buta beli untuk baby juga ni. Sopuk. Besar. Okay, Lullaby and Good Night. Okay, ni Teguh Buta beli sopuk ni untuk baby nak main-main. Tengok ada burus gigi. Drink your milk. Drink your milk. Okay, minum. Okay, milk dia, milk ni peti-peti sejuk dia. Okay, mula-mula milk dia dalam ni. Tutup, buka peti ais. Drink your milk. Drink your milk. Ambil susu, letak kat dia. Nanti dia minum lah. Okay, ni berus gigi. Unik lah. Besar, tapi betul ingatkan kecil tau. Tapi ni memang puas hati lah kalau macam ni. Ini dia kata take off clothes. Boleh buka baju. Okay, dia dah buka baju ni lah kat dalam ni. Okay, ni tadi brush your teeth. Dengar ni, brush your teeth. Maksudnya brush your teeth. Brush lah. Brush. Okay, ni kat sini patutnya. Ni. Take a bath. Take a bath. Ada sabun. Okay. Okay. Put on pajamas. Oh, ni baju. Baju ni lah, baju beruang tadi kot. Okay. Bedtime story. Bedtime story. Ha, ni dia. Ini say a prayer. Ni Lullaby and Good Night. Ni letak, nanti letaklah bear tu, ambil bear tu letak dalam ni. Macam ni contoh ya, ni bear ni. Ada bunyi lah. Ada bunyi pula dah. Okay, dah letak lebih dalam ni. Say dia nak tidur. Good night.
kita tengok. Ya. Dan ni apa? Okeylah. Tengku Betah suka buku ni, ya, softbook ni sebab untuk baby kan. Alah, dia nak tengok juga. Okey. Okey, kita bagi dia main. Dia suka ball tu. Okey. Lagi Tengku Butang nak tunjuk dia dalam ni apa ya. Tengku Butang pun tak ingat lah benda apa. Super lighting big top. Apa ni ya? Super lighting round and round. Apa benda ni? Oh, ni kotak je kot sebab Tengku Butang ada order satu barang tu. Agaknya dia takut kemek ke. Tengku Butang rasa, Tengku Butang ingat barang apa. Sebab Tengku Butang ada order satu barang tu macam kipas. Dia nak cover kipas tu takut patah kot. Dia letaklah dalam kotak yang berlainan, bukan barang tu. Maybe lah Tengku Butang agak macam tu. Okey, kita tengok PC dalam dia. Tu tak apa, tempat Tengku Butang. Kan? Tengku Butang dah agak dah. Tengku Butang beli ni. Okey. Semuanya just untuk baby. Tak adanya. Untuk mamanya, untuk baby je. Okey. Ini dia macam kipas. Lagi nak bagi baby main. Kasarnya tak apalah. Tengku Butang nak tunjuk ni je lah. Ni nanti tiup letak sini. Nanti dia akan pusing. Okay. Apa lagi? Satu lagi barang. Ada lagi. Oh ni. Semuanya ada berapa barang. Okey. Kita tengok apa lagi yang ambil ini. Kita ambil topi. Jeng-jeng-jeng. Comel tak? Comel tak? Comel tak? Ya. Okey. Yang ini memang Tengku Butang suka sangat-sangat. Puas hati sangat-sangat. Nanti Tengku Butang nak bagi baby pakai. Ya. Suka sangat. Boleh pakai untuk raya. Okey. Ini. Tengku Butang nak buka ni. Tapi Tengku Butang nak buka kotak dulu ya. Kita tengok apa dalam dia. Ini. Banyak sangat barang mainan baby. So, Tengku Butang pun tak ingat apa benda yang Tengku Butang ambil. Memang sekarang ni, apa benda yang Tengku Butang beli pun semuanya untuk baby. Untuk Tengku Butang memang dah lama lah tak shopping untuk diri sendiri. Memang suka kalau dapat gift apa-apa ke, Butang lebih suka beli barang baby. Okay. Kita tengok apa dalam dia. Sebab dah buka. Okey. Dia macam ni ya. Tengok. Yang ini memang untuk age, umur macam Haras ni okey lah kan. Jute 3 wire round bit.
Macam dalam dia macam mana? Ding ding ding. Tada. Besar juga. Okey. Yang ni memang terkebutan, memang nak beli daripada dulu lagi. Memang terkebutan sukalah benda-benda macam ni. Sebab ini adalah permainan yang menggunakan motor skill dia lah kan. Motor skill ke? Besar juga ni. Hari tu tengok 21 cm. Betul lah ni. Sekejap lagi nak bagi dia main. Ni besi ni. Besi-besi. Ini je batu. Comel kan? Kan? Okey, ini satu lagi. Ini dia. Ini softbook juga. Terkebutan memang suka sebab tengok macam ada toys untuk kita pun, ada kita kan. Walaupun haras kurang sikit bab yang ni, tapi terkebutan okey. Kita bagi je dia main. Mungkin sebab banyak sangat mainan dia dah jadi blur. Nak pilih yang mana kan. Okay. Alah. Comel kan? Okay. Nanti kita sembah lagi. Alamak. Apa kena tu? Okay.